Ini hikmah yang ke 63. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke 63. Pengarang Ibn Atta'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala menyatakan, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haisu la ya'lamu. Hendaklah kamu merasa takut jika kamu selalu mendapat kurnia Allah sedang kamu masih tetap membuat maksiat kepadanya. Jangan sampai kurnia itu semata-mata istidraj pesona oleh Allah. Sesungguhnya akan kami mempesonakan mereka dengan cara yang mereka tidak mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada hikmah ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya kita menjaga dan memelihara hati kita. Dan hati kita ini sepatutnya sentiasa disemok, sentiasa dicek, sentiasa dimurakabah. Sekurang-kurangnya kita tengok, kerana sifat hatinya sentiasa berbolak-balik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbi qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membalik-balikkan hati, maka sabitkanlah hati kami atas taat kepada kamu dan atas agama kamu. Daripada sini jelas menunjukkan pada kita bahawa kerana hati seperti itulah, maka kita kena semak sentiasa dari semasa ke semasa. Salah satunya ialah berkenaan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada dua warna. Pertama taat, kedua maksiat. Dibimbangi ketika kita maksiat dan ketika kita larang, kita rebah. Ketika tersebut Allah gandakan dan Allah lipatkan rezeki kita dengan sebanyak-banyaknya. Allah mewahkan kita, Allah limpah ruahkan rizki. Sedangkan kita berada pada dalam maksiat, maka menyangkakan kita bahawa di sini tak ada apa-apa. Kisah apa kamu duduk semayang, sungguh ibadat, kamu tak dapat macam kami dapat. Kamu merasakan bahawa kamu benar tapi kamu hidup susah. Kami ini kita tengok alhamdulillah hidupnya cukup baik. Kami tenang, kami seronok, kami puas hati, kami kaya, kami okey walaupun kami ada buat maksiat. Sebenarnya kata Ibn Atta'illah Sakandari, mung kena jaga betul-betul kalau ini berlaku. Rizki mewah tapi ibadat kurang. Bukan sekadar ibadat kurang, kadang-kadang maksiat, tak lakukan ibadat. Maksa tu mesti ada sesuatu. Artinya dapatan kita pada masa itu, itulah sebuah ujian. Berapa ramai menyangkakan orang, tengok dia baik, tengok dia hebat. Kadang-kadang kita pun rasa terkejut dan kita rasa teruja dan kita rasa pelik, ya Allah kenapalah macam ini. Tidak tuan-tuan, benar dia tenang dan dia senang dalam sesuatu itu, tapi kita tak tahu satu bak lagi hati yang bergelora, hati yang cacar merba, hati yang sukar, hati yang susah, banyak berlaku.
Siapa pernah bercakap dengan orang besar? Kan nampak pening kadang-kadang. Orang kaya sangat, kadang-kadang kita nampak pening, kadang-kadang, bukan semua. Bagi kita, untunglah awak, awak nak usia apa, awak ada semua. Tidak, tuan-tuan. Ini kembali kepada masalah hati. Jadi sebab itu bila kita dapat macam itu, nikmat macam itu, jangan terpedaya. Maka di situ kita kena semak. Allah bila dia buat baik kat kita, kita masih lagi buat tak baik, dia masih lagi beri, maka di situ adalah istidraj. Dan tuan-tuan tahu, sejarah membuktikan banyak kali bangsa, banyak kali ummah, banyak kali kaum dibinasakan oleh Allah ketika mereka berada di puncak kegemilangan. Dibinasakan oleh Allah ketika mana mereka berada di persada kemewahan. Masa itu Allah binasa. Inilah yang difirmankan, walau anna ahlal qura wa iza aradna an nuhlika ahla qaryatan ahla qaryatin amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakka alaiha alqawl fadammarnaha tadmira. Apabila kami mahu menghancurkan satu kaum, maka kami akan perintahkan orang bangsawan kaya di kalangan mereka dan kurniakan kepada mereka dengan kemewahan. Lantas mereka melakukan kefasikan di muka bumi, maka menjadi kebenaran dan haklah ke atas kami untuk menghukum mereka. Ketika itulah maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Tengok apa? Ketika mewah, berapa ramai orang ketika mewah tiba-tiba rebah, jatuh, mati. Berapa ramai orang mati masa itu, binasa masa itu. Kita baca sejarah Firaun. Dia mati ketika mana dia merasakan dia amat berkuasa. Hambat dan kejar Bani Israel. Tengok apa yang berlaku. Itulah. Jadi daripada sinilah perkataan dan perkara istidraj ini yang paling kita takut. Kita takut istidraj ini makin menjadi kepada kita, makin menguasai, akhirnya tanpa kita sedar ia telah meruntuhkan kehidupan kita, menghancurkan kita dan seterusnya. Akhirnya dalam keadaan kita tak sedar, tiba-tiba berlakulah kepada kita. Oleh kerana itu sentiasa, caranya mudah je tuan-tuan. Kita kalau boleh selalu datang majlis ilmu. Kadang-kadang kita duduk seorang, apa ada semua kita kata. Duit ada, walaupun taklah kaya sangat. Maksud ada tu boleh makan, boleh minum, adalah tu. Maksud saya ada. Kita anak-anak ada, isteri ada, suami ada. Lebih penting lagi mereka tak sakit. Alhamdulillah, kita pula sihat. Makan lalu, duriang tak nanti musang king, duriang motong. Mana-mana duriang pun makan. Duriang Belanda makan. Apa maknanya kita boleh makan, seronok hidup. Dalam seronok hidup seperti itulah, perkara yang penting adalah apakah ketika mana kita seronok kita hidup ini, kita makin dekat kepada Tuhan kita bertahan. Kadang-kadang ini ada orang tu daripada dulu sampailah akhir macam tu je. Dia tak kisah ibadat, tak kisah, tak kisah, dia hadir je. Kesian tuan-tuan. Oleh kerana itu kita boleh ubah. Bagus tak saya? Kita akan kata bagus. Tak ada orang kata dia tak bagus.
Tapi kebagusan, kebaikan kita ni, kita cuba banding dengan orang yang lebih baik daripada kita. Masa tu baru kita rasa jarak antara kita dengan dia. Dan kadang-kadang kita akan tengok dia ni jauh lebih komitmen dan lebih istiqamah dalam agama berbanding dengan kita. Masa tu kita lagi jatuh. Kadang-kadang kita tengok mereka ni cemerlang yang amat sangat. Kita masih takut lama dan tak berubah. Dia sangka kita okey sangat dah. Mereka ni ketinggalan. Mereka meninggalkan itu dengan sejauh-jauh. Kenapa? Kerana mereka mengambil peluang di muka bumi untuk menambahkan aset pahalanya di hari akhirat. Menambahkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Membetulkan diri mereka. Dan mereka inilah orang yang berjaya. Kita bimbang. Allah boleh ambil nyawa kita, tuan-tuan, bila-bila masa. Allah boleh uji kita bila-bila masa. Mati tak syarat tua. Mati tak syarat sakit. Mati tak syarat miskin. Tapi mati ini adalah فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاءَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang ajal mereka ni, tidak dicepatkan walaupun satu masa dan tidak dilambatkan walaupun satu masa. Ujian berlaku macam-macam yang kadang-kadang menyebabkan kita kena semak diri kita, kena insaf, sentiasa zikir istighfar kepada Tuhan. Dua hari lepas saya ke Kedah pergi menyampaikan satu ceramah bertajuk Fiqh Tabayyun. Sekejap je pergi pagi, balik petang. Masa nak pulang ke airport Kedah Alustar, ada sahabat rapat saya, seorang doktor dan seorang sahabat yang selalu pergi Mekah sama. Doktor ni cerita satu kisah kawannya. Isteri kawannya baru 2 hari mati. Usianya muda, tuan-tuan, 48 tahun. Isteri ni pula adalah isteri yang Masya Allah baik, cerdik lagi baik. Suaminya pula cerdik lagi baik. Isteri sebagai salah seorang peguam kanan, dan dia belajar pun ialah masa sekolah dulu belajar tempat yang hebat di TKC, maknanya budak cerdik lah. Si suami pula jenis doktor pakar. Dan pakar pula bukan pakar biasa, pakar ENT, pakar mulut, pakar hidung, pakar telinga, gitulah. Pakar. Takdir Tuhan, isteri ni sakit kanser mulut. Suami pakar, tapi Allah uji dia sakit kanser mulut beberapa tahun sakit. Sehinggalah pada 4 bulan terakhir ini, tahapnya tahap 4, sentiasa berada di perbaringan sampai ujian yang cukup hebat. Tapi kawan-kawan sekolah dia tu, yang perempuan sama-sama kawan sekolah, setiap minggu dari seluruh pelosok negeri negara ni pakat datang. Dia buat rotik, tolong pergi bersih rumah dia, tolong pergi selesaikan ni. 3-4 bulan akhir tu tolong dia. Jadi kalau jenis macam tu rajin, maknanya dia ni jenis baik lah. Kalau dia selalu untuk sepak orang, untuk maruh maki orang, tak ada orang nak pergi tolong, maknanya orang baik perempuan. Sampailah
kadang-kadang sampai dia tak boleh cakap. Mungkin sakit. Sakit yang amat sangat kanser. Semoga Allah selamatkan kita daripada sebarang kanser. Ya Allah, mati pakai mati gitu je lah. Demam-demam mati. Ha, gitu je. Satu hari kata, dia ni minat sangat untuk orang ngaji kat dia. Ngaji je. Dan dia akan ikut orang ngaji. Begitulah. Sampai kepada hari-hari terakhir, si perempuan ni beritahu suami dia, dia kata datang seorang perempuan comel kat dia. Dan pelik ni, perempuan ni cakap dengan dia, tinggallah agama Islam, tak ada apa-apa baik itu. Pujuk dia. Dan suami dia tak nampak, dia nampak. Suami dia suruh dia zikir banyak, syahadah banyak, baca Quran. Akhir sekali pada petang 5 hari lepas ataupun 4 hari lepas, dia masih, biasanya orang sakit macam tu tidur, tapi hari tu dia tak tidur, baca je Quran. Ada orang baca dia ikut, sampailah waktu asar, kemudian baca Quran. Dia bawa bacaan tu sampailah dia meninggal dunia. Dia redha, tuan-tuan. Kita tengok macam mana kalau kiranya seronok hidup, tapi bila dah sampai kepada tahap tu, dia terima apa yang berlaku. Sebab kita ni bukanlah nak hidup di dunia ni semata-mata, tapi kita nak akhirat lah tempat kita selama-lamanya. Dunia ni sekejap je, 30 tahun, 40 tahun, lepas tu pergi je. Paling lama 80 tahun. Setakat ni tak ada dah orang hidup 200 tahun umur. Indonesia baru ni 146 tahun. Orang Kedah baru ni 120 tahun. Ada orang ni rekod dunia 116 tahun. Ada 100. Itu je. Jadi yang jumlah-jumlah macam ni ramai tak ada. Dah kita umat kita ni sedap-sedap boleh 70-75. Okey dah. Lajak sikit. Setuh 80 tahun. Lepas ada tu kat nengumah kita. Alhamdulillah. Jadi takut kepada Esa Tuhan yang banyak. Bila kita tengok Esa banyak, ibadat kita kena banyak, sedekah kita kena banyak. Apa lagi hak acara yang boleh membawa kepada kebaikan, kita buat banyak. Jangan rasa pusing dan jangan rasa susah hati, tak. InsyaAllah, kerana ketika itulah kita akan rasa seronok dalam kehidupan kita. Seterusnya, hikmah yang ke-68. 64. Min jahlil murid an yusi'al adab fatu'akhar uqubah anhu. Fayaqulau kana haza su'a adabin laqata'al imdan wa awjabal ib'an. Faqad yaqta'ul madadu anhu min haisu la yash'ur. ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. Mafhumnya, antara tanda kebodohan seorang murid penuntut itu ialah jika dia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lantas dia berkata, andai kata ia bersalah dan berdosa, tentulah bantuan sudah diputuskan dan sudah dijauhkan. Ingatlah, adakalanya bantuan telah diputuskan, yakni kurniaan dengan cara dia tak sedari, meskipun ia hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan adakalanya pula ia telah dijauhkan padahal dia tidak mengetahuinya, meskipun jauh itu hanya berupa membiarkanmu menurutkan hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini sebagai pelengkap kepada hikmah yang kita baca yang lepas, yang tadi.
Bertambah jahilnya kita bila kita banyak buat salah, bila kita banyak dalam keadaan maksiat, balasan bala Tuhan tu tak dikenakan kepada kita. Bila tengok kita selamat dan kita okey, bahkan macam tadi rezeki pun bertambah, kesenangan pun bertambah, kita pula menghujahkan. Tengok, kalau betullah itu jahat adab, sudah pasti Tuhan potong yang ni, Tuhan tak bagi, tapi aku boleh macam biasa. Maka pada masa itu sebenarnya dia telah dipotong rasaan adab tersebut yang dia sendiri tak tahu. Dia sendiri tak tahu, dia tak sedar pun. Tengok dia pelik tuan-tuan. Banyak kali punca kebinasaan, sebagaimana kata Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi, dan kejatuhan mana-mana bangsa yang hebat bermula daripada keadaan yang dia tak sedar. Sikit-sikit akhirnya dia rebah, dia mati begitu je, dia jatuh, dia kecundang begitu sahaja. Kita tak sedar. Saya terbaca satu maklumat berkenaan dengan kejatuhan Melaka. Jadi mereka buat satu kisah. Mereka kata, benarkah Portugis itu maju? Lalu mereka kata tidak, negara mereka tak maju. Sebab dalilnya mereka menghujahkan bahawa revolusi perindustrian di Eropah dan juga di sebelah Amerika bermula dalam 300 tahun baru. Jadinya kemajuan mereka taklah setara sangat. Bukan tak maju langsung, taklah setara sangat. Dan dikatakan Melaka itu sendiri telah mempunyai lebih daripada 300 meriam. Dan dikatakan bukan sekadar itu, itu jumlah yang dikesani mungkin kali 2, 600. Artinya kelengkapan cukup hebat. Dan ada yang mendakwa kapal Alfonso di Albuquerque ambil itu berdasarkan kepada kapal daripada orang yang menentang Raja Melaka masa itu. Maka mereka bergabung. Bila mereka bergabung, mereka tumpang dan mereka kenal cara sasaran. Ini menunjukkan kadang-kadang, wallahualam, tapi boleh kita tahkikkan isu-isu macam ni sebab sejarah Melayu kita ni jarang dokumen. Jadi payah kita nak cari punca hak setepatnya. Kita ni banyak orang panggil dengar cakap, cakap dengar, ataupun kita ambil sekadar dengar tu, kita pun berhujah. Dan kita pun kena tengok sebab Melaka ni sudah begitu lama bertapak. Dan dia cukup maju. Takkanlah kalau maju tu dia tak ada senjata, dia tidak ada peralatan, dia tidak ada susung atu, dia mesti ada sebab pengaruh Islam kuat. Sampai ada pula nama Syah Bandar. Kalau kita pergi tempat-tempat tu, dia ada Syah Bandar. Syah tu makna raja, bandar tu makna pelabuhan. Bahasa Arab orang Melayu kita kak, bandar semua. Dan ni lagi bandar tu, bandar Kuala Lumpur tu. Jadi pengaruh tu banyak. Maknanya maju. Bila Syah Bandar ni raja ataupun pengawal tu, dia kena ada penguat kuasa, dia kena ada pengawal, dia kena ada senjata, dia kena, pasal dia dah macam tu. Itu keadaan. Jadi perkara seperti ini dia secara tak disedari. Macam kita lah dalam hidup kita, kita tak sedar kita sakit. Tapi orang lain tengok, orang kata, "Syekh, 4 bulan dulu aku tengok kau besar, sekarang nampak kurus je." Allah, kata dia, tak bersihat. Tapi dia sendiri tak terasa. Kita beli kereta, sebuah kereta kita ni kata orang 8 tahun lah start. Dan kita kereta kita, ngamnya kita dengan kereta tu.
Kita bawa mari surah, mari masjid, pergi pasar tani, pergi pasar minggu dengan kereta kita. Kita puas hati, kita dapat kereta, alhamdulillah. Satu hari kawan kita kata, nak pinjam kereta sekali nak pergi KL. Ambil dia start. Masuk tu dia cakap, dia kata, "Ji, kereta ni berat." Beratnya mana? Tengoklah ni, 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 ni. Dia sebut satu-satu masalah yang terdapat pada kereta tersebut. Sedangkan kita bagi, kita tak kisah dah ulang. Ha, sebab bila ada orang lain cek, tengok gini-gini, dia tahu kereta ni baik atau kereta ni tak baik, moving tak moving, okey tak okey dan sebagainya. Jadi, apa yang nak dinyatakan bahawa kadang-kadang apa yang Allah tarik kita tak sedar. Apa yang Allah buat kepada kita, kita tak sedar. Kerana sikap kita dan keadaan kita yang tidak muhasabah. Dan bukan sekadar itu, kadang-kadang kita dengan dapatan seperti itu, kita rasa jauh dengan Tuhan. Walaupun kita dapat nikmat, kita rasa jauh. Ada tak orang, tuan-tuan tengok, masa miskin, papa kedana, tak berapa kaya, rajin ke masjid. Bila dapat dibuka sedikit kekayaan, makin jauh ke masjid. Kalau dulu tiap-tiap malam, kemudian seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, kemudian kekallah setahun dua kali. Raya dan ada munasabah nisbu Syaban ke dan seumpama. Itu je. Tengok. Akhirnya orang-orang yang ada dalam masjid merasakan dia ni jauh dan dia ni jauh. Tak rasa lagi dia ni dekat. Ha, tengok. Dan dia sendiri pun rasa dia jauh. Saya ni Allah sekarang ni tak tahulah. Sibuk je. Jadi bila sibuk ni saya, tu lama nantilah bila kurang sibuk sikit saya datang. Bila kurang sibuk sikit, bila tak tahu. Kurang sibuk tu sebab sakit. Duduk kata hospital tau. Jadi tak tak ada harapan untuk datang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana dah kita? Muka surat. Muka surat 11. Muka surat 10 sudah dah. Muka surat 11 tu. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Kita perhati, kita amati, kita fahami, maka kita dapati alam ni Tuhan cipta. Kita tengok mai depan kita ada pencipta. Kita tengok masjid ni ada pencipta pembuatnya. Kita tengok kapek, ada pencipta dan ada pembuatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi bila kita tengok macam itu, fahamlah kita bahawa setiap sesuatu tu ada yang buat. Kapek ni berapa harga? RM10,000, RM100,000. Ada tukang buat. Yang seremeh macam ni, walaupun nampak hebat, ada tukang buat. Bayangkan kalaulah matahari yang begitu hebat. Bayangkan bulan, bintang, langit, bumi. Takkanlah hak kecil, hak remeh ada tukang buat, hak besar tak ada tukang buat. Di mana logik akalnya? Maka di situ kita berarti kita faham bahawa adanya Tuhan. Sesungguhnya jika seorang berfikir dan menilik memperhatikan kejadian alam ini,
nescaya dia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kenyataan di bawah ini. Tengok. Kita esakan Tuhan, kita tauhidkan Allah, kita fahami dan kita syahadahkan dengan sebaiknya, dengan penuh makrifah dan kefahaman. Sebagai contoh, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya. Nescaya kamu dapati kerusi-kerusi, meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Demikian juga segala kejadian alam ini tak boleh ada melainkan ada yang membuatnya. Dan yang mengadakannya yang demikian itu pandanganmu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Ini yang pertama. Cuma kita tengok beza ciptaan manusia dan beza ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia perlu dibaiki. Ciptaan Tuhan tak perlu dibaiki. Kalau kita tengok kereta dulu, comel. Tapi bila sampai beberapa tahun, beberapa ketika, tak comel dah. Kena buat pasal baru pula. Berapa kali dah kereta kita yang kita telah jenamakan semula, rebuilding semula, kita makin advancekan, makin kedepankan dia punya kualitinya, persembahannya, reka bentuknya, macam-macam. Dah kalau tahu dah macam tu, apa dah buat? Kemah lalu? Tak. Maka sifat manusia, ilmunya sentiasa bertambah. Dan biasanya bila sebut sentiasa bertambah, maknanya sifatnya berkurangan. Dia kurang tu kena tambahnya. Kalau banyak dah, tambah apa lagi ni? Jadi kurang tambah. Hak ni tahu gini, siapa ni, ni, ni. Itu keadaannya. Yang ini kita boleh terima. Kalau itu, itulah. Tapi kalau kita tengok matahari, pernah tak UNESCO ke PBB ke bincang untuk kita tukar matahari lain? Dan kita nak tambahkan satu kuasa baru kepada matahari. Ada tak orang bincang? Tak ada. Tak ada. Sebab itu sifatnya. Kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Tak kala kamu perhatikan perbuatan tukang-tukang kerusi meja itu bersalah-salahan. Maksudnya pelbagai bentuk. Ada yang molek, ada yang uduh. Dan ada yang sempurna, ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek dan sempurna, sehingga kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Nyatalah dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Maka dengan perhatian ini, nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah, hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terusnya. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita tengok bila sebut ciptaan yang banyak, kita akan dapati ciptaan ini makin lama makin comel, makin baik, makin bagus. Dan ciptaan-ciptaan ini pula ada dua. Okey, tak berapa okey. Hak ni bagus, hak ni lebih bagus jauh lagi. Dan kita tengok yang advance ni, dia makin lama makin hebat. Bukan makin hebat dalam arti kata dia kekal lama tak. Dia ada R&D dia, dia ada perubahan. Tuan-tuan tengok kereta lah, Mazda tak jatuh tuan-tuan. Keluar model macam-macam. BMW tak jatuh. Kita tengok lagi kereta-kereta yang hebat. Tapi kalau kereta lain, tahapnya setakat tu lah. Kadar tu. Kelemahannya banyak, kekurangannya banyak.
Tapi yang ni tak, terus ke depan, dah maju straight, ada kelebihan-kelebihannya. Jadi daripada sini fahamlah kita bahawa sifat manusia dan makhluk dia tidak sempurna. Maka Allah ciptakan jauh daripada itu. Daripada situlah tak ada manusia dakwa yang ia giam-giam, tapi kita serah pada Tuhan. Kamu pandang pula pada kejadian manusia, bulan, matahari, binatang, tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu akal, bertutur, mendengar dan ambil apabila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, binatang, tumbuhan. Maka adalah segala perkara itu semuanya daripada segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal, cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu, sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna, ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci daripada segala serupa dengan makhluk. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syarak dan perkhabaran anbiya para nabi bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, dan taklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Tuan-tuan, kita tengok isu yang lebih besar. Bila kita tengok ciptaan Tuhan, sama ada ciptaan Tuhan itu di alam ulwi atau alam sufli, alam atas atau alam bawah. Hatta kalau kita boleh tengok, termasuk juga kita tengok diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu fikir ke tak? Allah apabila dia cipta, dia bukan sekadar cipta, tapi dia langsungkan cara sebuah kehidupan yang sesempurnanya sama ada manusia atau makhluknya yang lain termasuk hayawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Ini ayat yang cukup hebat. Allah ciptakan kita, Allah takdirkan, Allah tunjuk, Allah pimpin, Allah pandu, Allah jadikan setiap makhluknya sesuai dalam meneruskan dan mengecapi kehidupan secara yang dikehendakinya. Boleh. Ada satu jenis ikan namanya ikan salmon. Kajian pelik oleh orang putih. Dia buat kajian ikan ni, dia beranak. Beranak maksudnya bertelur lah. Satu tepak tu dia tinggal. Bila menetah ni, dia akan berjalan banyak tepak, kok sungai ni, kok laut ni. Tapi satu masa nanti dia patah balik tepak dia. Wallazi qaddara fahada. Ada satu tepat tu dia buat tu, dia kurung tepat tu, tak boleh masuk. Ikan ni tak boleh masuk kerana dia ada kolam, dia ada apa ni, longkang dia ada ni. Tapi ada ikan tu boleh masuk balik. Bila tik nombor tu ada, boleh masuk semula. La ilaha illallah. Allah jadikan. Wallazi qaddara fa. Allah jadi spesies burung. Ada burung ni satu musim dia akan lalu kok laut Cina Selatan, laut kok Selat Melaka. Dia akan bertenggek di satu kawasan.
pada satu musim saja. Lepas tu dia akan pergi ke Australia ke apa ke, nung daripada Moscow, daripada nung ataupun daripada atas sana China, wallahu a'lam. Jangan siapa dia ajak dia macam tu. Allah jadikan burung dia ni tidak berakar tapi berotak. Akar tak ada tapi otak dia. Dia tahu sarang dia, pagi dia keluar, petang dia patah balik sarang dia. Dia tak pergi cari sarang orang lain pula. Ngaruh dia. Dia ikut peraturan. Allah jadikan. Allah jadi pelik tuan-tuan. Allah jadikan, Allah aturkan. Seekor burung tu, yang sifat burung ni dia berpasang-pasangan. Dia ada burung tu beri makan kepada anak dia sebanyak 800 kali sehari. Mari suap gini, 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 mari, gini, mari. Kita 8 kali pun letih. Maknanya di situ, fahamlah kita bahawa Allah luar biasa. Kita perhati je. Dalam Quran, Allah suruh nazar, suruh perhati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Allah tunjuk unta. Sebab sesuai ayat ini diturun di negeri Arab. Orang Arab bangun tidur nampak unta. Tengok jalan atas unta. Jadi unta dia, dia unta tu rapat sangat. Keluar rumah unta. Jadi dia, Allah ciptakan unta dengan lehernya panjang. Dia tak kenok lehernya pendek tau. Kerana sifat pohon kayu di padang pasir ni tinggi-tinggi. Jadi kalau panjang sepak sapah. Allah ciptakan bibirnya tebal. Kerana sifat pohon kayu di padang pasir ni berduri. Kalau bibir ni pihak, darah semua bibir dia. Allah ciptakan dia ini, matanya itu boleh dibuka dan ada kanta lain pula dalam mata lagi selapu sebagai lup sinar. Kerana sifat padang pasir selalu ribut pasir, walaupun dia buka mata tapi dia dia tutup selapu mata belah dalam. Kalau kita kat istilah katerik lah. Jadi dia nampak bayang supaya boleh meneruskan perjalanan. Allah jadikan bulu mata dia ni lentik, tebal, banyak. Sebab sifat debu ni ada, dia dapat menahan daripada masuk dalam mata. Allah jadikan dia punya tubuh dia tu, kaki dia tu lebar supaya tak terjeluh dalam lopok-lopok pasir. Allah jadikan dia punya kaki dia tu panjang, tak pendek macam lembu. Sebab biasanya tanah di padang pasir ni boleh terjeluh, jadi dia tak apuh pada perut dia tu. Allah jadikan macam-macam. Kalau kita fikir satu persatu, adanya bonggok tempat simpanan air. Unta satu-satunya binatang boleh tahan tak minum air 8 hari berturut-turut. Maknanya Allah letakkan satu binatang tempat sesuai. Allah letakkan yang sesuai. Kita kajilah mana makhluk sekecil-kecilnya macam tu. Akhir sekali Allah suruh kita kaji diri kita sendiri. Dan kaji manusia ni paling pelik. Pertama kita ni Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Satu-satunya makhlukullah di muka bumi yang berjalan kaki dua, berjalan sama sapa antara kaki, kepala, perut, dada sama sapa. Itulah namanya manusia. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah cipta. Lembu kepala dulu. Ayam kepala dulu. Semua binatang kepala dulu. Tengok. Kita tengok pula Allah ciptakan manusia ni bukan sekadar berjalan comel. Seumpama manusia, namanya kera, namanya baboon, namanya chimpanzee, namanya orang utan dan spesies-spesies seperti itu. Kalau kita pergi kat zoo, kita tengok kadang-kadang dia berjalan.
macam kita. Tapi kehendak Tuhan dia berjalan macam kita tu dalam tempoh sekejap eh. You know, jalan 4 kaki juga. Ha, dia tak akan kata, dah kalau nampak jalan ni molek, aku selesa jalan. Sebab Allah nak mengekali keistimewaan, kemuliaan manusia macam tu. Allah ciptakan burung boleh terbang, manusia tak boleh terbang. Tapi manusia boleh reka alat terbangan lebih pantas pada burung. Ada kapal terbang, ada jet supersonik, ada helikopter, ada jenis rider seorang-seorang boleh terbang. Entah. Jadi Allah ciptakan ikan boleh berenang. Dengan akal yang Allah jadi manusia ni, macam-macam boleh. Duk atas laut. Mananya kapal tu jejok air sikit-sikitnya macam hovercraft. Boleh. Allah boleh, manusia dengan kebijaksanaan boleh naik kapal. Naik sampan, naik kolek. Tak cukup dengan tu kapal selam pula. Boleh pula ni. Lebih hebat daripada namanya ikan yang boleh berenang. Tengok Allah cipta sebab akal. Manusia ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita perhati kita ni, kita ambil satu benda lah. Kita ni, kalau saya nak bincang panjang, tapi ambil kepala kita. Pada kepala kita ni ada muka kita. Muka kita ni tuan-tuan terbeza dengan muka segala hayawan, lembu, kambing, kubang, mawah, kera, semua. Atas keping muka kita ni banyak tafsiran. Kita temu orang, mak, kenapa sedih sangat? Kenapa suka sangat? Kenapa galak sangat? Kenapa serius sangat? Kenapa muka toya jadi? Atas keping muka, makna kita pandang main muka. Kita pergi ziarah rumah orang mati, kita bawa muka sedih. Janganlah muka suka. Suka aku ni mati dah. Pelik no kau ni. Kita pergi ziarah rumah orang kahwin, datang muka suka, gembira, tania, seronok. Kita datang kepada majlis yang mana kita boleh sesuaikan muka sekeping ni. Maknanya tak payah. Rumah kita ni ada 8 set keping muka. Ha, ni muka sedih. Ha, ambil muka sedih tu. Muka sedih. Pasang muka sedih. Mak, pasang muka sedih, mak. Tengah orang gembira, suka, sedih. Pasang muka gembira, susah ni. Tak ada timbul masalah tu. Sebab atas keping ni, tahu lalu dah. Pelik tuan-tuan. Tapi kalau tengok kambing, lembu, kubah, tak ada. Walaupun kambing ada nama senyum kambing, tapi tak ada. Satu muka ni kita boleh main, faham tak? Ekspresi muka. Allah jadi sekeping muka. Ada seorang syekh, masa saya belajar, dia ceramah tangan. Tangan itu. Dia ceramah tangan tu dalam satu khutbah habis, khutbah bak tangan ni. Kaji bak tangan, bak jari, bak kuku, bak tapak tangan, bak sebut tangan. Tangan ni banyak isyarat. Tangan boleh membina permusuhan. Kita tunjuk orang, jom. Gini ni bukan maknanya dia nak ajak kita makan kambing ni. Situ dah. Gini ni mana nak ajak gocoh lah tu kalau orang faham. Kadang-kadang dia tunjuk perdamaian. Kadang-kadang dia tunjuk penyerahan. Kadang-kadang dia tunjuk kemenangan. Semua tangan. Ada tak orang masuk gol? Buat senyap, buat tak sedut. Adalah seorang dua. Kau jenis akal tak, kau tepat. Hal lain tu. Tuan-tuan, apa makna istimewanya manusia? Manusia, tu kita bincang bak tangan. Dengan jari-jari ni gerak. Dengan tapak tangan ni. Dengan belakang tangan ni. Oh, hebat sangat tangan. Mata, bincang bak mata. Oh, hebat. Dengan korneanya,
dengan katarak ni, dengan mata hitam, dengan mata putih, dengan lendek dalam mata, tak boleh kering. Mata pula, sifat mata kena gabung pula, macam-macam gabung. Gabung jauh, gabung dekat. Gabung jauh dan dekat. Gabung warna. Macam-macam gabung. Tengok. Allah jadi. Mana ni kalau kita kaji semua, Allah kata, pelik, pelik, pelik. Luar biasa. Jadi sebab itulah kita insafi, kita tahu itulah tanda wujudnya Allah. Maka benarlah kata pujangga, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Tuan-tuan, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali, saya tak tahu tempat yang sama ataupun tempat yang lain, iaitu flyers yang telah kemping kutipan derma bantuan kemanusiaan ke Nepal oleh para pelajar medik daripada Universiti College Medical Cyberjaya. Dia buat, dia nak pergi 13 hingga 21 Julai ni. Jadi dia ada projek ni. Mungkin apa ni ustaz kita, apa ni Cik Jamal, dia sediakan tabung apa ni sejadah untuk kita derma lah sikit sebanyak kadar kita mampu bantu mereka ni, insyaAllah, supaya anak-anak dapat belajar dan dapat pergi nak bawa satu misi bantuan ni. Tuan-tuan, kalau kita pergi misi bantuan ni, tak ada tempat hot sedap-sedap. Biasanya tempat hot sedap semua. Di situlah cabarannya. Dan kita yang tak mampu ni, kita sumbanglah RM1, RM2, RM10, RM20 mengikut keikhlasan masing-masing. Saat yang sama, saya juga kempen supaya kita kena derma kepada kambing kita. Kambing pun kena derma. Jadi tabung tu, saya tanya tadi, ada dalam 3 ekor kambing kita hari ni. Jadi bajet tu mungkin hampir cukup dah, 2,700, defisit sikit lagi. Dan kalau sempat sebelum Ramadan ni, kita kena sekali lagi tu, baru semangat sikit. Yang tu kita fikirlah, siapa dia yang dapat anak cucu nak ngekoh-ngekoh sini lalu. Ni puak-puak waliullah ramah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din, 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.